Selamat pagi dokter, kami dari SGD A1, di mana hari ini kami akan mempresentasikan mengenai paper kami yang berjudul Histologi Ovarium dan Fungsinya. Berikut merupakan anggota-anggota dalam SGD kami. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai latar belakang. Oleh rekan saya, Zidan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Zidan dengan NIM terakhir 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang kita angkat proyek pada hari ini. Jadi, pertama kurangnya pengetahuan wanita tentang ovarium meningkatkan risiko penyakit ovarium. Tentunya penyakit itu ya tersebut contohnya kanker ovarium PCOS, Serum Ovarium Polycystic. Nah, penyakit tersebut adalah risiko utama yang terkait. Lalu, sistem reproduksi wanita sendiri memiliki peran penting dalam reproduksi, dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, dan emosional. Alat reproduksi wanita tersendiri itu terdiri dari genitalia eksterna dan genitalia interna. Kurangnya pengetahuan tentang ovarium meningkatkan risiko penyakit ovarium. Dan yang kita buat ini, histologi ovarium dan fungsinya tentunya untuk memahami struktur pelvis pada ovarium. Perkenalkan, nama saya Niputu Sani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan embriologi ovarium. Dan perkembangan embriologi ovarium itu terdiri dari dua fase, yaitu fase pembentukan gonad dan fase diferensiasi gonad. Nah, awal mula pembentukan ovarium berasal dari sel gametofium primordial. Perkembangannya itu dimulai dari minggu ke-1, yaitu fertilisasi penyatuan gamet pria dan wanita menjadi zigot. Kemudian pada minggu ke-2, sel-sel gametofium primordial membentuk gamet di epiblas dan bergerak ke dinding yolk sac. Kemudian pada minggu ke-3, sel-sel gametofium akan terletak di antara sel-sel endoderm di dinding yolk sac dekat dengan allantois dan juga terjadi gastrulasi, yaitu proses pembentukan lapisan-lapisan sel gametofium primordial, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian pada minggu ke-4, sel-sel bermigrasi yang sampai di gonad primitif pada awal minggu ke-5 dan menginvasi genital rack pada minggu ke-6. Kemudian sel-sel tersebut membentuk korda seks primitif. Pada monadika pria dan wanita, korda-korda ini terhubung dengan epitel permukaan dan tidak dapat membedakan antara gonad pria dan wanita yang disebut dengan gonad indifferent. Kemudian dilanjutkan dengan proses diferensiasi gonad. Proses diferensiasi gonad adalah proses yang dimulai dengan gonad indifferent yang menjadi ovarium atau testis. Nah, jenis kelamin genetik suatu embrio ditentukan pada saat fertilisasi atau pembuahan. Ini tergantung kepada apakah spermatosit itu membawa kromosom X dan Y. Dalam embrio dengan konfigurasi kromosom seks XX, korda medullaris gonad mengalami regresi dan terbentuk generasi kedua korda kortikalis. Pada embrio dengan kompleks kromosom seks XY, korda medullaris berkembang menjadi korda testis dan korda kortikalis sekunder gagal terbentuk. Kemudian gen-gen yang berperan dalam diferensiasi testis dan ovarium yaitu ada gen SRY yang membantu pembentukan testis dan gen WT4 yang membantu proses pembentukan ovarium. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan duktus genitalia wanita. Duktus pada wanita disebut dengan duktus paramecium precox atau Müller yang akan berkembang menjadi uterina, tuba uterina, uterus, dan bagian portio posterior vagina. Sekian, terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Putri Nadia Pandasari dengan digit NIM terakhir 009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi ovarium. Nah, ovarium di sini merupakan organ berbentuk oval berpasangan yang melekat pada permukaan posterior di dalam tubuh utero dengan mesovarium. Nah, ovarium sendiri berperan sebagai tempat terbentuknya oosit dan juga sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon reproduksi. Nah, ovarium secara morfologis memiliki panjang 3,5 cm, lebar 2 cm, dan tebal 1 cm. Volumenya berubah seiring bertambahnya usia wanita. Dan ovarium itu juga ditopang oleh ligamen berpasangan seperti ligamen ovarium dan ligamen suspensori ovarium. Next slide. Lanjut ke vaskularisasi untuk pertama yang arteri. Dimulai dari arteri ovarium dan akan turun sepanjang dinding posterior abdomen. Kemudian arteri akan melintasi pembuluh iliaka eksternal dan memasuki ligamen suspensori. Kemudian cabang arteri uterina ascenden akan berjalan sepanjang lateral uterus hingga mendekati medial ovarium. Nah, kedua cabang arteri uterina dan juga arteri ovarium akan bercabang menjadi cabang ovarium dan tuba dan akan saling memvaskularisasi ovarium dari dua arah yang berlawanan. Kemudian lanjut ke vena. Vena akan membentuk plexus vena pampiniformis di ligamen lutum dekat ovarium dan tuba uterina. Nah, vena plexus ini akan bergabung membentuk vena ovarium tunggal dan meninggalkan
anggul bersama artery ovarium. Kemudian vena ovarium kanan akan memasuki vena cava inferior, sedangkan vena ovarium kiri akan mengalir ke vena ginjal kiri. Lalu untuk aliran limfatik itu akan sebagian besar limfa akan mengalir bersama timbul ovarium ke kelenjar limfa paraafan. Terdapat juga dua jalur lain, yang di mana ya jalur lain yang pertama yaitu limfa mengalir ke kelenjar hipogastrik melalui pembuluh lateral lalu ke kelenjar paraaorta. Kemudian jalur lainnya kedua yaitu limfa mengikuti pembuluh darah dekat dengan ligamen biner menuju kelenjar limfa iliaka eksternal dan inguinalis. Slide. Untuk inervasinya itu sebagian berasal dari plexus ovarium dan juga sebagiannya lagi berasal dari plexus uterus. Nah, ovarium dan tuba uterina berada di intraperitoneal sehingga mereka lebih superior dari pelvic pain line. Dengan demikian, serabut nyeri aferen visceral itu akan naik dari plexus ovarium ke badan sel di ganglia sensorik tulang belakang T11 sampai L1. Sedangkan serabut refleks aferen visceral mengikuti serabut parasimpatis melalui plexus uterus dan hipogastrik inferior ke badan sel di ganglia sensorik tulang belakang S2 sampai S4. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nika Devitria Parahita dengan nomor digit terakhir 019. Saya akan melanjutkan presentasi dengan subbab 2.2 yaitu struktur histologi dari ovarium. Ovarium terdiri dari permukaan yang dilapisi oleh sel-sel epitel lapis kuboid, ini epitel lapis kuboid, sedangkan bagian bawahnya terdiri dari jaringan ikat padat yang dikenal dengan tunika albuginea, di mana ovariumnya terbagi menjadi dua daerah, yakni korteks zona parenkimatosa yang terdiri dari jaminal epitelium, tunika albuginea, dan stroma, di mana stroma ini akan berkembang menjadi folikel-folikel. Sedangkan pada bagian medula, yakni zona vasculosa, terdiri dari pembuluh darah, limfa, saraf, otot, dan otot polos. Selanjutnya, baik, mengenai pembahasan ovarium ini tidak jauh-jauh dari perkembangan oosit, tapi akan membahas mengenai perbedaan dari struktur histologi di setiap perkembangan folikelnya. Yang pertama, folikel primordial, yakni jumlahnya yang paling banyak dan sudah ada semenjak ada di embrio. Mengandung folikel yang belum matang dengan oosit primer yang masih kecil dan strukturnya yang paling sederhana, yang dikelilingi oleh satu lapisan sel folikular submukosa. Ketika berkembang ke folikel primer, maka dapat dilihat bahwa ada semakin banyak lapisan sel granulosa dengan lapisan sel skamuosa sederhana di sekitar oositnya yang berubah menjadi lapisan kuboid. Dan mulai terlihat ada zona pelusida yang dihasilkan oleh oosit dan sel granulosa. Selanjutnya, jika memasuki folikel sekunder, maka dapat dilihat terdapat ruangan di sekitar sel granulosa yang disebut dengan antrum. Nah, di antrum ini terdapat yang menempel di zona pelusida yang disebut dengan corona radiata, sedangkan ada yang menempel ke dinding oosit yang disebut dengan cumulus ovos. Dan sekitar antrum ada yang namanya liquor folliculi, yakni di sinilah tempat terdapat banyak ada hormon. Memasuki folikel tersier atau antral, ada yang namanya TK folliculi. Sebenarnya folikel tersier ini bisa dikatakan sudah masuk ke folikel degraf. Mengapa demikian? Karena strukturnya bisa dikatakan sudah cukup matang. Yakni ada TK folliculi yang dibagi menjadi internal dan eksternal, ada corona radiata, cumulus oporus, sel granulosa, dan zona pelusida, sehingga pembahasan berikutnya akan saya serahkan kepada rekan tim saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Uta Fijil Poncorojati dengan digit NIM terakhir 001. Melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Fitria tadi, bahwa dari folikel dan folikel sekunder dan folikel tersier atau folikel antral itu tidak semua dapat dikembangkan menjadi folikel degraf. Hanya satu yang bisa berkembang menjadi follicle mature atau follicle degraf. Namun sampai sekarang mekanismenya masih belum diketahui bagaimana tubuh bisa memilih follicle degraf yang satu yang paling matang. Ada beberapa struktur yang bisa di-highlight dari perkembangan follicle degraf. Yang pertama adalah antrum yang besar yang berisi dengan liquor folliculi. Berbeda dengan follicle sekunder dan follicle tersier, liquor folliculi di follicle degraf ini besar dan masif, tidak dipisahkan oleh sel-sel granulosa. Jadi sudah berbentuk satu kubah besar. Lalu apakah oosit dalam follicle degraf ini melayang-layang begitu? Jawabannya tidak. Oosit ini ditempelkan kepada TK interna oleh modifikasi sel granulosa yang bernama cumulus ovorus. Ada juga corona radiata yang menempel pada bagian zona pelusida dari oosit yang bertujuan untuk tanda kutip melindungi si oosit tersebut untuk proses ovulasi. Berikutnya ada lapisan dalam TK interna dan lapisan luar eksternal. Berikutnya adalah corpus luteum. Corpus luteum ini terjadi ketika follicle mature atau follicle degraf mengalami ovulasi. Setelah ovulasi, follicle besar tadi kolaps dan berubah menjadi corpus luteum. Bisa dilihat di warna yang lebih terang pada
pada sel granulosa ini berubah menjadi sel granulosa lutein. Dan yang lebih gelap itu adalah sel TK interna yang berubah menjadi sel TK interna lutein. Lalu perkembangannya setelah korpus luteum ini ditentukan oleh bagaimana oosit tersebut kedepannya apakah difertilisasi atau tidak. Jika tidak, si korpus luteum ini akan mengalami degradasi dan regresi dan degradasi sehingga akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan ini sebenarnya tidak punya meaning, hanya jaringan epitel parut yang berada di samping medula dari ovarium tersebut. Jadi korpus albikan ini adalah jaringan permukaan yang mengkilap seperti tendon sehingga disebut korpus albikan. Sekian penjelasan dari saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fina Vittoria dengan 3 NIM digit terakhir 003. Ovarium memiliki peran utama dalam sistem reproduksi wanita yang dikendalikan oleh sistem hormonal yang kompleks yang melibatkan kelenjar pituitari atau yang kita kenal sebagai hipofisis dan juga kelenjar hipotalamus. Namun sebelum menghasilkan hormon, hipotalamus menerima stimulus dari reseptor sel saraf lalu kemudian menghasilkan hormon dengan tujuan agar tubuh tetap homeostatis dan mengendalikan seluruh fungsi organ. Hipotalamus juga berperan dalam pelepasan kelenjar hipofisis. Namun selain kelenjar hipofisis, hipotalamus juga menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone atau yang kita kenal sebagai GnRH yang berpengaruh dalam siklus menstruasi. Kemudian hormon ini akan menstimulasi hipofisis untuk membentuk hormon follicle stimulation atau yang kita kenal sebagai FSH dan juga luteinizing hormone atau LH. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Celatin Sukono dengan NIM 23025-11025. Kita akan membahas tentang hipofisis atau yang kerap dikenal sebagai kelenjar pituitari atau master gland, di mana hipofisis adalah kelenjar yang memproduksi hormon penting untuk mengatur banyak fungsi tubuh manusia. Hipofisis sendiri terletak di saluran tursika atau di inferior hipotalamus, serta memiliki dua wilayah yang berbeda, yaitu lobus anterior, yang dikenal sebagai adenohipofisis, dan lobus posterior, yaitu neurohipofisis. Kelenjar hipofisis berperan penting dalam mengatur fungsi ovarium dengan menghasilkan dua hormon utama, yaitu follicle stimulating hormone, atau FSH, dan luteinizing hormone, yang disingkat LH. Di mana kedua hormon ini dirangsang oleh hormon GnRH yang tadi dihasilkan di hipotalamus. Masuk ke hormon FSH, dia berperan penting pada masa proovulasi atau perkembangan follicle development, yang nantinya FSH membantu mensekresi hormon estrogen yang akan membantu mempersiapkan rahim untuk hamil. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH, di mana LH berperan pada masa ovulasi atau kerap dikenal sebagai pelepasan sel telur oleh ovarium. Selanjutnya, LH mensekresi hormon progesteron yang menyebabkan pelepasan sel telur dari ovarium setelah follicle matang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Putu Dikta Mulyawardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisiologis folikel. Folikel primordial merupakan folikel pertama, di mana pada tahap ini oogonium telah menyelesaikan mitosisnya dan kemudian akan tertahan di meiosis 1 prefase 1. Akan terdapat sel pragranulosa dan juga TK precursor cells. Folikel primordial ini akan ditahan sampai pubertas. Yang kedua, folikel primer. Ketika estrogen dan progesteron masih rendah saat setelah menstruasi, akan terjadi negatif feedback ke hipotalamus sehingga hipotalamus mensekresikan GnRH dan kemudian akan merangsang keluarnya FSH dan LH dari pituitari. FSH ini akan merangsang diferensiasi sel sehingga terdapat sel granulosa dan juga TK cells. Terdapat gap junction yang memungkinkan terjadinya pertukaran ion-ion. Granulosa juga menghasilkan paracrine factor yang akan mempengaruhi perkembangan oosit. Oosit masih tertahan pada profase 1, meiosis 1. Pada folikel sekunder akan muncul antrum yang merupakan rongga berisi fluid yang memberikan nutrisi kepada oosit. Oosit menyelesaikan meiosis pertamanya. TK cells berdiferensiasi menjadi TK interna yang kaya akan vaskularisasi dan bersifat steroidogenik, serta TK eksterna yang berfungsi sebagai penjaga. Lalu, mature folikel. Di sini akan telah terjadi steroidogenesis. Cara kerjanya, TK interna akan mengolah kolesterol yang didapat dari pembuluh darah dan menghasilkan hormon androgen. Kemudian akan dioper ke sel granulosa yang dengan bantuan enzim aromatase menghasilkan estradiol sekaligus menghasilkan paracrine factor untuk mempercepat terjadinya pembuatan hormon androgen.
Steroidogenesis ini terjadi berulang-ulang hingga kadar estradiol yang cukup tinggi dan memberikan feedback negatif dengan menekan sekresi hormon FSH dan LH. Ketika oosit akhirnya mencapai meiosis 2, feedback yang awalnya negatif ini justru akan menjadi positif dan menyebabkan LH surge dan ovulasi. Perkenalkan, nama saya Raihan Hafiz Simawan dengan NIM terakhir 015. Melanjutkan apa yang dikatakan, corpus luteum adalah perkembangan dari mature follicle yang telah mengeluarkan oositnya. Mature follicle ini akan bertahan selama 14 hari jika tidak dibuahi oleh sperma, ya, jika tidak terjadi namanya pembuahan. Nah, mature follicle ini akan luruh dan menjadi corpus albicans ketika tidak dibuahi selama 14 hari tersebut. Fungsinya itu mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menebalkan dinding rahim dan mempersiapkan kelahiran, ya. Selanjutnya yaitu menstruasi. Menstruasi ini dibagi 4, teman-teman, yaitu dibagi 4 fase, dan setiap fasenya itu punya waktu rentang 7 hari. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase proliferasi, yang ketiga fase ovulasi, dan keempat fase luteal. Untuk fase pertama, fase menstruasi adalah fase ketika dinding rahim itu luruh karena si corpus luteum sudah tidak menghasilkan hormon lagi. Maka akan mengeluarkan sisa-sisa dari pembuangan dinding itu, bisa darah dan beberapa komponen-komponen lainnya, ya. Lalu selanjutnya adalah fase proliferasi ketika hormon dari anterior pituitary itu sudah memberikan sinyal untuk meningkatkan yang namanya perkembangan folikel. Hormonnya itu FSH, yaitu follicle stimulating hormone dari GnRH, ya, teman-teman. Nah, sinyal ini akan meningkatkan yang namanya folikel. Selanjutnya adalah fase ovulasi ketika folikel tersebut berjalan ke arah dinding rahim, ya, sudah dilepaskan oleh mature follicle. Di situ hormon yang bekerja yaitu hormon LH, ya, releasing hormone untuk melepaskan hormon tersebut. Lalu terakhir, fase luteal itu adalah fase 14 hari setelah berakhirnya menstruasi, ketika fase luteal siap untuk dibuahi karena oosit itu sudah berada di uterus. Terima kasih atas kesempatannya. Semuanya, perkenalkan, nama saya Henry Skendiwere dengan 3 digit terakhir 007. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hormon yang dihasilkan oleh ovarium dan fungsinya. Nah, berbicara mengenai hormon yang dihasilkan oleh ovarium, kurang lebih ovarium wanita itu menghasilkan 7 hormon, dan ketujuh hormon itu mempunyai fungsi masing-masing bagi seorang wanita. Nah, ketujuh hormon itu ialah, yang pertama ada hormon estrogen. Fungsi dari hormon ini ialah untuk mengatur pertumbuhan sekunder wanita dan juga mengatur siklus menstruasi, menjaga kesehatan tulang, dan membentuk pembuluh darah jika terjadi kehamilan. Kemudian ada hormon progesteron, fungsinya untuk mengatur siklus menstruasi, mengatur pertumbuhan sekunder wanita, dan memicu terjadinya penebalan endometrium. Kemudian ada hormon testosteron, itu fungsinya mengatur pertumbuhan sekunder perwanita juga, dan menaikkan atau memberikan gairah seksual pada wanita. Kemudian ada hormon aktifin, itu fungsinya memicu hipofisis anterior menghasilkan hormon FSH. Selanjutnya ada hormon inhibin, fungsinya untuk menghambat hipofisis anterior dalam menghasilkan FSH. Kemudian ada hormon relaksin, itu banyak berfungsi jika terjadi kehamilan, dan banyak juga berfungsi jika terjadinya pada waktu persalinan normal. Kemudian ada hormon AMH, itu fungsinya untuk memberikan informasi mengenai jumlah ovum yang tersisa pada seorang wanita. Itu sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Vanessa Prawira Paus dengan digit NIM terakhir 011. Dan saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang telah saya rangkum membuat ide. Baik, perkenalkan, saya Vanessa Prawira Paus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin-poin yang telah saya simpulkan berdasarkan materi-materi yang telah dipaparkan. Yang pertama adalah perkembangan embrio ovarium. Pada perkembangan ini terdapat dua fase utama dalam pembentukan gonad, yaitu adalah fertilisasi dan gestasi, dan akan dilanjutkan dengan diferensiasi, jadi gonad organ setelah diferensiasi gonad. Dan pada poin kedua adalah struktur anatomi ovarium. Ovarium ini sebagai organ reproduksi yang menghasilkan berbagai hormon-hormon, di mana memiliki struktur berpasangan dan di bawah lipatan peritoneum dan berhubungan langsung dengan uterus melalui berdua
membelok ligamen dan mesokovarium, di mana memiliki vaskulisasi dari aorta abdominalis dan memiliki inervasi pada fleksus ovarium dan fleksus uterus. Dan pada poin ketiga adalah histologi ovarium, ovarium ini memiliki sel-sel epitel germinal yang memiliki sel-sel epitel mulai dari skomus sampai kuboid dan memiliki tunika albuginal pada luar dan memiliki dua zona, yaitu zona korteks ovarium dan memiliki pada bagian medula. Dan pada poin keempat adalah tahap perkembangan folikel yang memiliki empat tahap perkembangan, itu adalah folikel primordial atau folikel primer, dan folikel sekunder atau folikel preantral, dan ada folikel tersier atau folikel antral, dan folikel degraf yang sudah siap untuk pematangan dan sudah siap untuk diovulasikan. Dan pada tahap kelima itu adalah tahap setelah ovulasi yang terbentuknya korpus luteum selama 14 hari yang jika tidak dibuahi maka akan menjadi korpus albuquians yang akan sebagai jaringan ikat padat pengganti sel-sel tekalutein dan sel-sel granulosa yang memiliki permukaan seperti tendon yang mengkilap. Baik, perkenalkan, saya Putu Nadira Persanti Diasa dengan NIM 3 nomor terakhir 013. Di sini saya akan menunjukkan apa yang telah Vanessa simpulkan, yaitu dengan poin 313, yaitu poin pertama adalah pengaturan ovarium oleh hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Hipotalamus adalah organ neurologis yang membentuk penghubung utama antara sistem saraf dan endokrin, menghasilkan, mengendalikan produksi hormon penting melalui seperti gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang memiliki peran penting dalam mengatur siklus menstruasi pada wanita. GnRH memicu pelepasan hormon gonadotropin seperti follicle stimulasi hormon atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Dari kelenjar pituitary anterior, proses perkembangan folikel ovarium, ovulasi, dan siklus menstruasi adalah proses yang saling terkait dalam mengatur fisiologi tubuh wanita. Proses perkembangan folikel ovarium, ovulasi, dan siklus menstruasi merupakan rangkaian regulasi reproduksi pada wanita yang saling berkaitan. Folikel melindungi dan menghasilkan sel telur, menghasilkan telur selama oogenesis, siklus menstruasi, lalu dilanjutkan dengan perkembangan folikel, ovulasi, dan menstruasi, yaitu siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, diawali dengan menstruasi yang dipicu oleh rendahnya kadar estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan lapisan rahim menipis. Fase proliferasi melibatkan peningkatan hormon FSH yang merangsang pertumbuhan folikel. Folikel matang menghasilkan estrogen sehingga menyebabkan penebalan dinding rahim. Lalu setelah 14 hari yang merupakan masa subur, hormon estrogen dan progesteron pada waktu itu akan menghambat FSH. Pada fase luteal agar pembuatan ovarium dilakukan bergantian sampai masa subur selesai. Pada waktu lebih dari 14 hari, korpus luteum akhirnya meregenerasi jika tidak ada oosit yang berfertilisasi sampai akhirnya terjadi menstruasi yang siklusnya menerus berulang. Lalu lanjut pada hormon-hormon yang dihasilkan oleh ovarium dan fungsinya, yaitu ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid, estrogen memainkan peran penting dalam mengatur karakteristik seksual wanita, siklus menstruasi dan perkembangan serta kesehatan organ reproduksi dan tulang. Progesteron berperan dalam penebalan endometrium, pengembangan ciri-ciri seksual sekunder dan menghambat kelahiran prematur. Androgen, terutama testosteron, meskipun pada tingkat lebih rendah daripada pria, tetap berkontribusi terhadap kesuburan, kesehatan organ, dan kemampuan kognitif. Lalu ada inhibitor mengatur pelepasan FSH dan kelenjar pituitari. Di sisi lain, aktivin meningkatkan produksi FSH dan berpartisipasi dalam pengaturan siklus menstruasi. Lalu ada hormon antimullerian atau MH yang berperan dalam menilai kesuburan dan prediksi menopause pada wanita. Terakhir, hormon relaksin yang diproduksi selama kehamilan melepaskan rahim, mencegah kontraksi, dan melembutkan daerah yang saat persalinan. Semua hormon tersebut bekerja sama untuk menjaga keseimbangan hormonal dan menunjang fungsi reproduksi secara serta kesehatan tubuh wanita secara keseluruhan. Dari presentasi saya, maka dari itu, presentasi dari SGDA 1 telah selesai. Sekian, terima kasih.